kabar dengan kau orang Indonesia? Nah, ini ada produk khas Taiwan yang sangat bagus di Taiwan ditampilkan ya. Ini ditampilkan untuk kaum orang Indonesia, wanita Indonesia. Dan ini bernama Cupidon ya. Cupidon ini sangat bagus ya, ada produknya dan di berbagai beberapa negara sudah masuk ke tempat mereka. Nah, seperti Singapura, Malaysia, dan Cina dan berbagai tempat lain ya. Begitu juga Taiwan ya. Nah, kita sudah memasukkan ke Indonesia. Nah, dia juga sudah mendapatkan FDA yang sudah ditampilkan sudah sangat nyaman untuk kaum wanita. Nah, ini juga guru kita ya bernama ya, guru kita juga yang untuk tampilkan ini bagian produk ya. Dan ini kita madu kita. Ya, madu kita yang akan ditampilkan ya untuk percobaan di muka. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita akan tampilkan ya untuk produk pertama ya. Nah, dengan ini guru kita akan menampilkan untuk diwaturkan ke wajah madu kita. Setelah disemprot, sekitar 8 detik sudah menyerap ke bagian kulit kita. Tidak ada efek sama sekali. Dan tidak ada merasa kering atau merasa nggak enak di wajah kita, itu tidak ada. Nah, sekarang sudah disukai dan semua itu kotoran akan keluar semuanya. Kotoran di wajah itu seperti ya bagian yang tidak bagus di wajah akan semuanya dikeluarkan. Nah, sekarang kita untuk menampilkan yang kedua produk kita adalah masker ya. Masker untuk yang di wajah. Nah, masker ini kita sangat bagus ya. Sangat menakjubkan warnanya. Dan juga para wanita juga suka dengan warna ini. Nah, begitu juga krimnya juga sangat bagus ya di dalamnya. Ini krimnya sangat alami untuk kaum Indonesia. Ya, nah, soalnya kan Indonesia banyak yang kan cuacanya sangat panas lah. Atau ini ya, keringetan lah. Atau gimana kan sangat bahaya untuk di muka kita. Jadi kalau sudah pulang ya untuk bisa kita bikinkan krim masker ini itu sangat bagus ya, kayak orang lelah lah, orang pekerja lah, semuanya bisa memakaikan masker ini. Nah, kita tampilkan untuk bargurnya, silakan. Nah, tampilkan di muka madu kita, ditaburkan di muka, dirapikan di mukanya. Untuk saat ini kita sangat banyak ya. Nah, kita bisa lebih tipis lagi jika bisa ya. Nah, untuk di mukanya semuanya rata yang bagian diinginkan atau di bagian leher juga boleh ya, atau di tangan apa saja. Oke. Nah, begini juga. Nah, kita akan melihat ya gimana cara untuk mentaburnya. Ya. Ya, guru kita sangat tebal ya, kita bisa lebih tipis lagi juga oke ya. Terus di bagian muka yang atasnya juga, nah, yang kita inginkan juga semua boleh, maupun di tangan atau di bagian badan kita yang sebelah sini ya. Nah, seperti kan ada ibu-ibu yang ingin ikut acara seperti undangan ya, kita juga boleh untuk saat ini kita masker dulu. Nanti kalau sudah itu kan kalau keluar, wah bagus kan, jadi kelihatannya terang. Ya, sangat rapi. Oke. Kita akan tampilkan yang bagian keempat produk kita adalah seperti ini, paling bagus produk kita ini ya. Dia bentuknya sangat unik dan sangat bagus ya. Ini pelembab ya, pelembab. Dan di dalamnya ini kita ada 10 butir ya. 10 butir di dalam ini ya, sangat bagus, sangat menarik ya. Di dalamnya itu ada kayak seperti kayak I love you ya bentukannya. Sangat menarik juga ya, untuk kaum wanita juga paling suka ya. Nah, kita akan tampilkan guru kita ke muka madu kita. Di atasnya itu kita bisa buka, langsung dicabut. Dan bisa dipakai satu hari dua kali ya. Dua kali pemakaian atau sekali juga bisa. Kalau misalnya ada yang mau ya sekali juga boleh. Nah, kalau misalnya dua kali itu bisa pagi dan malam.
Nah, atau yang ping keluar, yang mau ikut undian atau apa segala ya. Nah, ibu-ibu juga bisa memakaikan satu butir, ya, satu butir ini, ya. Satu butir ini bisa dipakai sekali juga bisa, ya, kalau misalnya. Nah, setengahnya di bagian kanan dan kiri, ya, atau dua kali, ya. Jadi sehari itu dalam buka tuh sehari itu bisa dipakai ya, harus dipakai karena habis ya. Nah, kita tampilkan ke madu kita di mukanya dengan rata. Ini sangat nyaman untuk kaum Indonesia, senyaman sekali. Karena kita sekarang udah mungkin panas lah ya, lelahkan dengan pekerjaan. Untuk ya harus sayang diri sendiri ya, ini untuk kita sendiri ya, untuk menyayangkan diri sendiri ya. Nah, ini juga bagus di mukanya. Ada, tidak ada efek sama sekali. Ya, sama juga, barang alami juga gitu. Nah, sekarang yang ini akan ditunggu beberapa menit ya. Setelah itu kita akan tunggu beberapa menit ya. Dia tidak ada efek yang lainnya. Oke, banyak yang pertanyaan-pertanyaan produk kita ini apakah aman? Oke, kita akan lihat ya HP kita ya. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Dia ditanyakan dengan Ibu Mira ya. Dia mengatakan apakah aman semuanya untuk orang mengandung ya, orang hamil gitu ya. Apakah aman untuk dipakaikan di mukanya, kita tanyakan ya. ,可以,孕妇的话可以使用,因为我们产品是很安全的。 然后就是小朋友也可以抹在脸上都安全吗？对，小朋友也可以使用。OK, dan dia mengatakan ya kalau untuk orang bagian orang hamil sangat aman, ataupun anak kecil juga kalau dipakaikan ke muka nggak sengaja ya itu juga bisa. Nah, untuk yang bagian yang ini ya, dia kan menanyakan apakah ini bisa setiap hari dipakai, kita tanyakan ya. ,这个可以每天使用吗？ 可以，我们的去角质它是很温和的去角质，所以你可以每天使用，尤其是我们的手肘跟膝盖，就是比较有暗沉的都可以使用，天天用都没有问题。哦，在脖子这个也可以哈，脖子也可以。OK， 啊，kita menanyakan ya dengan ibu yang lainnya, dia mengatakan apakah ini bisa setiap hari pakai? Bisa, ini buat setiap hari pakai, maupun di muka atau di tangan atau di dengkul, yang di mana saja yang keinginan ya. Boleh dipakaikan, jadi sangat aman ya. Dan yang ketiga, ada mengatakan apakah ini kalau di wajah masih ada dandanan, apakah bisa luntur atau semprot, apakah aman? Oke, kita tanyakan kan. 这个可以在化妆的时候，那直接在喷上在脸上会不会有问题？ 不会，这个的话它是可以妆前使用。 Okay. 然后妆后也可以有定妆的效果，因为它是喷雾的设计。 Oke, okay, ha. Oke, okay, kita akan dia mengatakan ini kalau ada dandanan itu tidak ada masalah. Jadi kalau langsung disemprotkan ke muka tidak akan luntur. Jadi sangat aman. Jadi boleh setiap kali aja, kita kapan aja untuk menyemprotnya. Jadi enggak masalah ya untuk ini. Dan kita juga ada bagian untuk yang mau datang ke Taiwan ya. Di sini ada buku satu, buku untuk yang untuk perjalanan. Di sini dia di dalamnya ada seperti ini ya. Nah, di dalamnya itu kita di halaman yang 81. Di sana di atasnya ada sudah mengatakan ya, di mana buat dibelikan. Ya, dibelanja di mana, untuk menelepon dengan siapa. Ini di sana di atas sudah ada. Jadi ya tinggal langsung beli buku ini juga bisa ya, atau langsung ke di call center-nya. Jadi enggak masalah untuk itu. Oke, kita selamat sudah selesai dan saat ini kita akan jumpa lagi kalau suatu saat ada produk yang lain kita akan memberitahu. Oke, selamat jumpa. Bye.